bergabung di udara dan rasakan hadirat Tuhan dengan program unggulan kami Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Program ini mengajak sahabat RPK untuk masuk hadiratnya dalam pujian dan penyembahan. Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga dapat disimak melalui aplikasi Android bernama Sahabat RPK dan live videonya di kanal YouTube RPK FM. Sahabat RPK, sesaat lagi akan hadir program Pray For dari Gideon Ministry. Kiranya sajian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, makin sehat, makin cerdas. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa berlimpah bagi kita semua dan tentu bagi seluruh sahabat RPK. Sahabat RPK, kita akan buka program Pray For Mesbah Doa malam hari ini. Beshem Ahavya Ben Ruah Kodes Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah, sahabat RPK, kembali kami hadir malam hari ini dalam program Pray For Mesbah Doa bersama dengan saya, Pastor Dewi Dirgantoro. Pada setiap hari Kamis jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 11 malam. Tentu di radio kesayangan kita, Radio Pelita Kasih. Sahabat RPK, malam hari ini saya ditemani oleh dua orang hamba Tuhan ya, tentu yang luar biasa. Untuk itu izinkan saya ingin menyapa terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Pastor Toto. Shalom, selamat malam Pastor Dewi, Evangelis Pungki dan juga sahabat RPK dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam, terima kasih untuk pelayanannya malam hari ini, Pastor Toto ya. Dan saya juga ditemani oleh Evangelis Pungki. Untuk itu saya ingin menyapa terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Evangelis Pungki. Shalom, selamat malam Pastor Dewi Dirgantoro dan juga Pastor Toto Dirgantoro. Shalom semuanya. Shalom, dan terima kasih untuk pelayanannya malam hari ini. Sahabat RPK, silahkan sahabat RPK bisa langsung mengikuti dan mengakses program Pray For dengan lewat audio streaming www.radiopelitakasih.com dan live YouTube RPK FM. Dan sahabat RPK, silahkan bisa menginstal aplikasi sahabat RPK melalui Google Play Store. Dan malam hari ini juga sahabat RPK bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon 0218044 dan bisa juga melalui WhatsApp di nomor telepon 0815 1800 444. Nah, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, kita tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan tentu sangat besar kuasanya. Jangan pernah berhenti berdoa, terus berseru. Jangan pernah jemu-jemu berseru kepada Tuhan.
tentu dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kita akan memulai pray for kita malam hari ini dengan pokok-pokok doa yang sudah dituliskan kepada kami. Tetapi sebelumnya, saya ingin mengajak kita semua, mari satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur oleh karena kasih dan perkenananmu. Kembali kami boleh ada dalam program Pray for Mesbah doa kami malam hari ini. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, para pelayanmu, hamba-hambamu yang bertugas malam hari ini. Demikian juga seluruh sahabat RPK. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Sahabat RPK, oh ada telepon masuk. Saya terima dulu ya. Shalom, selamat malam. Malam, Bu. Iya, malam. Dengan Ibu ya, siapa? Saya Ibu Erna. Ibu Herla ya. Ya, gimana Ibu? Herna. Ya, Ibu Erna. Ibu Herna. Ibu Herna, ya. Iya. Bagaimana Ibu? Ini saya... ini saya punya penyakit, saya sakit banget sama kaki suka kesemutan, itu pinggang sakit sama ulu hati sakit, Bu, sama ya kali. Iya bisa juga ya, karena mah itu asma lambung juga bisa ya. Nah, gimana Ibu? Kita berdoa sekarang ya? Iya doa Bu. Ibu Herna betul ya Ibu ya? Herna ya Herna. Ya. Ibu Herna, kita berdoa sekarang ya. Ibu Herna boleh letakkan tangan Ibu pada bagian tubuh Ibu yang sakit malam hari ini. Kami akan berdoa bersama-sama mendukung di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama yang ajaib dan sanggup menyembuhkan. Dan malam ini kami memperhadapkan Ibu Herna ke dalam tangan kasih kuasamu. Kiranya dengan kuasa darah Tuhan Yesus Engkau menjamah, Engkau senantiasa menyembuhkan pada bagian ulu hati, bagian perutnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Herna, ya. Tuhan melihat ya. Ya. Sahabat RPK, saatnya kita akan masuk ya dalam permohonan-permohonan doa yang sudah dituliskan kepada kami. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan landasan firman di dalam pray for kita malam hari ini. Untuk itu saya mempersilakan dengan kasih Kristus, Pastor Toto, silakan. Terima kasih Pastor Dewi. Selamat malam sahabat RPK, dimanapun Anda berada. Sahabat, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan itu berarti menyelesaikan dengan cara menerima masa lalu, dengan kesalahan yang pernah ada dan memberinya makna baru yang lebih baik. Makna baru adalah ketika sebuah kesalahan masa lalu disyukuri sebagai cara ajaib Tuhan untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih bersabar dalam kehidupan. Seperti dalam Amsal 15 ayat 32, dengan firman Tuhan, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Toto. Tapi sebelumnya saya terima telepon masuk dulu ya. Shalom. Selamat malam. Shalom. Shalom. Iya, dengan siapa? Ibu Ain. Ibu Ain. Apa kabar Ibu Ain? Sudah lama ya? Ya, gimana Ibu Ain? Tetap semangat ya. Kita mau berdoa terus ya buat kakinya Ibu Ain ya. Oke. Okay. Ibu Ain, masih ingat dong lagunya? Yuk nyanyikan ya. Nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa,
Nama Tuhan Yesus, nama yang menyembuhkan. Nama Tuhan Yesus, nama yang mulia. Ibu Ain, kita berdoa sekarang ya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan kami imani nama Tuhan Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Malam hari ini kembali Ibu Ain Tuhan berseru kepadamu. Kami bersama-sama mendukung di dalam doa. Kami percaya dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Ibu Ain kembali bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Ain, tetap terus semangat ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Toto yang sudah menyampaikan renungan malam hari ini, di mana kita diingatkan kembali ya untuk memaafkan, katanya ya, mengampuni ya, dan tentu ketika kita mengampuni kita harus melupakan ya. Mengampuni dan melupakan itu yang Tuhan mau. Yes, ada Toto ya. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam, Dewi. Selamat malam, Ibu. Ya, Mbak, tolong dalam doa, Bu, saya lagi pusing dari kemarin. Ya. Pusing kepala sama asam lambungnya ini, belum sembuh. Dengan Ibu? Dengan Ibu Sarah. Ibu Sarah, suaranya sih saya ingat. Ibu Sarah ini setiap malam Mbak Dewi, setiap Selasa aku dengerin, setiap Kamis susah baru nyambung ini, puji Tuhan, makasih Tuhan. Oke. Nyambung, ya mohon doain ya. Iya Ibu Sarah ya, yuk iya. Kita berdoa ya Ibu Sarah ya, yuk sama-sama ya. Mari kita satukan hati, kembali kita berdoa untuk Ibu Sara yang mengalami sakit pada bagian perut atau lambungnya ya. Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali malam ini Tuhan kami memperhadapkan Ibu Sara Tuhan yang menaruh sepenuhnya harap kepadamu dan percaya kepada nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan. Kalau malam hari ini Tuhan, pada bagian tubuhnya, apakah itu pada bagian sakit kepala, kami berdoa, sepakat berdoa bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan Tuhan. Haleluya. Terima Amin. Kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ibu Sarah, terima kasih ya. Tuhannya. Sembuh Ibu Sarah. Iya. Kembali tadi ya dari renungan kita ya, malam hari ini berbicara tentang mengampuni dong, ya kan? Memaafkan, dan biarlah di dalam kita mengampuni ada mujizat. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam permohonan-permohonan doa yang sudah dituliskan kepada kami ya malam hari ini. Pastor Toto, silahkan di urutan yang pertama boleh berdoa. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Gis, silahkan. Bapa dan Kerajaan Surga, kembali pada malam hari ini Tuhan, kami berhadapkan Ibu Tin di Bekasi, umur 57 tahun Tuhan. Yang saat ini enggak tahu Bapa, dia sedang mengalami sakit pinggang Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon camahan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa bilur-Mu Tuhan, mempulihkan, sembuhkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Toto. Kita akan lanjut lagi berdoa untuk permohonan berikutnya. Evangelis Pungki, silahkan berdoa. Tuhan Yesus, kami hadapkan anak-Mu Tuhan, anak kekasih-Mu Tuhan. Ini dari Ibu Oliver Simangunsong dengan anaknya yang dari Tambun, Iren Boru Simangunsong, yang usia 16 tahun Tuhan, mengalami sesuatu, biar
Mari Tuhan, tangan-Mu sendiri yang menopangnya, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Irene bisa kembali sekolah dan dapat berjalan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kesembuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Evangelis Pungki. Saatnya kita akan lanjut lagi berdoa. Tetapi sebelumnya, saya ingin mengajak kepada seluruh sahabat RPK yang masih terus mengikuti program kita malam hari ini, mari kita akan berdoa untuk negeri tercinta Indonesia, ya. Mari kita peduli akan bangsa ini. Saya mengajak semua sahabat RPK dimanapun Anda malam hari ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa, kiranya berkat Tuhan tercurah atas Indonesia. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam ini Tuhan kami sepakat berdoa bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajah-Nya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai dan sejahtera. Mulai dari gerbang timur Merauke, gerbang barat Sabang, gerbang utara Miangas, gerbang selatan Rote, semua ada di dalam perlindungan ilahi. Demikian juga para pemimpin bangsa kami, kami bersyukur Tuhan. Hikmat yang dari sorga, Tuhan sudah anugerahkan bagi para pemimpin bangsa kami. Dan kami imani, kami percaya Indonesia dipulihkan Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan lanjut lagi berdoa untuk permohonan doa berikutnya. Nanti dengan kasih Kristus, Pastor Toto, silahkan. Bapa, kembali kami berhadapkan Tuhan. Ibu, apa yang menjadi pergumulan Ibu Heni Purba Tuhan di Cilangkap Tuhan. Untuk suaminya Ejun Dolok Saribu Tuhan, yang mengalami sakit dan ada benjolan di dada Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu selalu ada Tuhan. Jamah dia Bapa dengan kuasa darah dan bibir-Mu Tuhan. Hilangkan benjolan yang ada di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hilang benjolan dan sembuh kembali. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pujian ini kiranya bisa memberi kekuatan bagi kita semua ya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Katakan amin. Kau turun tangan menyambungkanku. Amin. Kiranya pujian ini memberkati setiap kita. Kita percaya Tuhan turun tangan. Kita percaya Tuhan menyembuhkan. Amin. Amin. Untuk permohonan doa berikutnya, kita akan berdoa untuk Bapak Ronald Yunianto ya. Kita akan satukan hati kita berdoa. Mari kita akan satu hati berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami memperhadapkan Bapak Ronald Yunianto Situmorang bersama dengan istri yaitu Ibu Riris Yanti Silaban yang terus Tuhan Yesus memohon kepada-Mu kiranya Tuhan perkenanan-Mu ada dalam hidup keluarga mereka sehingga boleh Tuhan Yesus Engkau menganugerahkan keturunan bagi keluarga Bapak Ronald Yunianto Situmorang. Diberkatilah buah kandungannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Bapak Ronald, Ibu Riris, jika ada malam hari ini tetap percaya. Ada waktunya Tuhan yang terbaik. Amin. Ya. Kita akan lanjut lagi berdoa. Nanti Evangelis Pungki boleh berdoa untuk permohonan doa berikutnya. Silakan. Tuhan Yesus, kami bawa ke dalam hadirat-Mu Tuhan, anak-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Bu Ice,
Mari Tuhan, yang saat ini dia merupakan pasien, sebagai pasien cuci darah 2 kali seminggu Tuhan. Mari Tuhan, biar tanganmu sendiri yang menjamah, tanganmu yang perkasa, memberikan pemulihan, memberikan ginjal yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kesembuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih, Evangelis Pungki. Kita akan lanjut lagi. Nanti dengan kasih Kristus, Pastor Toto, silahkan untuk permohonan doa berikutnya. Bapa, kembali malam hari ini Tuhan, kami berhadapkan Ibu Rosmani di Bekasi Tuhan, yang saat ini Tuhan mengalami sakit pinggang dan saraf kejepit Tuhan, serta kaki bengkak karena varises Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan belas kasih-Mu Tuhan, kami mohon jamahan-Mu Tuhan, dan kami percaya dengan kuasa darah biru-Mu Tuhan, Mu akan pulihkan, sembuhkan Tuhan, baik kaki yang bengkak, baik saraf kejepit maupun sakit pinggang Tuhan, varises semuanya sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita akan lanjut lagi ya. Berdoa untuk permohonan doa berikutnya. Di sini ada dari Ibu Mary ya. Betul ya? Ya, kita berdoa ya. Ibu Mary ya. Ya. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Mary, usia 53 tahun, memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang menjadi kerinduannya adalah mendapatkan teman hidup, pendamping hidupnya yang berasal dari negara Eropa dan hidup taat serta takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau membukakan segala apa yang menjadi kerinduannya. Engkau sanggup menyatakan segala kuasa-Mu yang terbaik, pasangan yang sepadan yang berasal dari Tuhan. Demikian juga adik dan keponakan agar hidup takut akan Tuhan. Engkau juga memberkati untuk biaya renovasi rumah yang sampai dengan saat ini Tuhan Yesus mereka membutuhkan biaya itu. Tuhan, sumber berkat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk adiknya yaitu Jesse agar senantiasa taat, takut akan Tuhan dan membawa keluarganya, istri serta anak-anaknya mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi permohonan doa kami, khususnya Ibu Mary, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut lagi, Pastor Toto silahkan untuk permohonan doa berikutnya. Bapa, kembali malam hari ini kami berhadapkan Bapak Tio Tuhan yang memiliki pergumulan Tuhan. Yang beliau benar-benar percaya kepada-Mu Tuhan dengan sepenuh hati. Bahwa roh-roh jahat dari manapun yang akan mengganggunya akan dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Karena dengan darah dan bilurnya Kau bungkus dia Tuhan. Dan Kau hancurkan semua kuasa-kuasa gelap yang ada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sanggup patahkan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami serahkan Tuhan. Bapa Tio ini dalam tangan-Mu Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi, selamatkan dia Tuhan. Dari semua kuasa gelap. Dan hal-hal yang tidak logis dan mustahil Tuhan. Untuk itu sekali lagi. Kami mohon Bapa, bungkus dia Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Pastor Toto, satu firman kiranya juga bisa memberikan kekuatan bagi kita senantiasa ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita percaya apapun yang kita minta, yang kita sudah doakan, imani, kita sudah menerimanya ya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan lanjut lagi berdoa, nanti Evangelis Pungki berdoa untuk permohonan berikutnya, silakan. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu untuk memohon kesembuhan dari
anak kami Ari, putra dari Ibu Porci Racas. Mari Tuhan, yang saat ini mengalami sakit infeksi paru-paru. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami beriman dan percaya kepada-Mu. Engkau sendiri yang memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Disembuhkan Tuhan, sebagaimana pujian katakan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di tengah kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat kita percaya, saat itu mujizat terjadi. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Untuk permohonan doa berikutnya, Pastor Toto, saya persilahkan. Bapa, kembali pada malam hari ini kami berhadapan Ibu Koni, Tuhan, yang memiliki pergumulan, Tuhan, untuk anaknya Ingrid dan suaminya Terry, Tuhan, agar dapat mendapatkan keturunan yang dari-Mu, Tuhan. Untuk itu, Bapa, kami mohon kuduskan kandungannya, Tuhan, dan suburkan suami istri ini, Tuhan, sehingga kami percaya, Tuhan, tepat pada waktunya, Tuhan, Mu akan karuniakan anak kepadanya, Tuhan. Untuk itu, sekali lagi kami mohon kepada-Mu, Tuhan, campur tangan-Mu, Tuhan, dan kabulkan apa yang jadi permohonannya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Pastor Toto. Kita lanjut lagi ya, berdoa ya, untuk permohonan berikutnya. Saya persilahkan, Evangelis Pungki, silahkan. Tuhan Yesus, kami juga bawa anak-Mu, Tuhan, yang saat ini mengalami sakit tiroid, Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri kasih, terus pembela kami ya, dalam nama Yesus Kristus. Saya persilahkan, Evan. Ya, silahkan. Sudah? Sudah ya. Ibu mungkin sudah berdoa ya? Sudah, oke. Ya, terima kasih. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, mohon maaf mungkin karena jaringan satu dan lain hal ya yang mengganggu atau menghambat tadi. Kami mohon maaf ya. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan berdoa dengan permohonan doa berikutnya. Nanti dengan kasih Kristus, Pastor Toto silahkan. Bapa, kembali kami datang kepada-Mu, Tuhan. Kami berhadapkan apa yang menjadi pergumulan Ibu Ike 45 tahun di Tegal, Jawa Tengah, Tuhan. Dia sangat rindu, Tuhan, untuk usaha tokonya yang ada di Banjaran Tegal, Tuhan, agar Engkau berkati, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan buka-bukakan pintu berkat-Mu, Tuhan. Dan Kau akan ramaikan pembeli toko itu, Tuhan. Sehingga toko itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa yang dari-Mu, Tuhan. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkannya, Tuhan. Baik untuk pembayaran-pembayaran dan biaya-biaya hidup sekolah dan lain sebagainya, Tuhan. Untuk itu, Bapa, kami mohon bukakan pintu-pintu berkat-Mu, Tuhan, untuk Ibu Ike di Tegal, Tuhan. Berkati usaha tokonya, Bapa. Dan kami mohon kepada-Mu, Tuhan, cukupkan segalanya, Tuhan. Mau berkati keluarga ini, Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Pastor Toto. Sahabat RPK, tetaplah bersama kami dalam program Pray for Miss Badua bersama dengan saya, Pastor Dewi Dirgantoro. Angkatlah doamu bagi Yesus.
Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Pray For dari Gideon Ministry. Jam di studio kami menunjukkan pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat RPK, Anda masih mengikuti program Pray For dari Gideon Ministry. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, masih bersama kami dalam program Pray For Misbah Doa bersama dengan saya, Pastor Dewi Dirgantoro. Dan sahabat RPK, saya masih terus ditemani oleh Pastor Toto dan juga Evangelis Pungki. Malam hari ini kita kembali akan menaikkan permohonan-permohonan doa yang sudah dituliskan kepada kami. Untuk itu, sahabat RPK silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 021-8000-444 atau bisa melalui WhatsApp di nomor telepon 0815-1800-444. Iya. Nah, sahabat RPK, perlu kita ketahui bersama bahwa pujian ya, di dalam program Pray For Misbah Doa ini, setiap hari Kamis jam 23.00, lagu di awal, kemudian di pertengahan yang baru saja kita dengar, kemudian di akhir dari program ini adalah lagu-lagu ya, pujian yang Tuhan anugerahkan buat kita semua lewat Dewi Dirgantoro ya. Nah, sahabat RPK bisa mengikuti albumnya secara utuh lengkap lewat YouTube.
ketik saja Dewi Dirgantoro ya sahabat RPK, ketik saja Dewi Dirgantoro, nanti sahabat RPK bisa melihat dan mengikuti semua program Dewi Dirgantoro, baik puji-pujian ya, lagu-lagu dan semua kegiatannya ya. Nah sahabat RPK, kiranya bisa memberkati setiap kita, dan tak lupa juga kami mengajak, menghimbau sahabat RPK, ayo ikuti setiap hari Selasa ya. Setiap hari Selasa jam 22 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 10 malam dalam program Worship Night with Dewi Dirgantoro ya. Bertemu kembali dengan Dewi Dirgantoro pada hari Selasa jam 10 malam. Tentu di radio kesayangan kita, Radio Pelita Kasih ya. Nah sahabat RPK, malam hari ini kita kembali ya akan menaikkan permohonan-permohonan doa kita. Silahkan sahabat RPK tuliskan, kita akan berdoa bersama-sama. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan suka cita. Wow, amin. Dengan sukacita ya kita berdoanya ya, sungguh-sungguh tentunya. Yo, sahabat RPK, saya ingin mengajak kita bersama, ayo kita satukan hati berdoa untuk permohonan doa berikutnya. Saya akan berdoa ya. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam ini juga Tuhan kami memperhadapkan Bapak Bambang Suryono yang ada di Jati Asih, yang sampai dengan saat ini Tuhan rindu untuk kiranya rumah yang ada di daerah Slipi dapat segera terjual. Kami percaya Tuhan dengan kuasa nama Tuhan Yesus, Engkau bukakan segala pintu-pintu berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Nah, saatnya Evangelis Pungki boleh berdoa untuk permohonan doa berikutnya. Silakan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segalanya Tuhan. Namun saat ini Bapak Petrus di Pal Batu yang usianya sudah 76 tahun mengalami osteoporosis. Mari Tuhan, kiranya apapun yang dideritanya menjadi nyeri dan lain sebagainya menjadi pulih karena jamahan tangan-Mu, karena kuasa mujizat-Mu Tuhan, pulih dan sembuh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Dilanjutkan oleh Pastor Toto, silakan. Bapa, kembali pada malam hari ini kami perhadapkan Bapak William 75 tahun dan keluarga di Bendungan Hilir yang saat ini Tuhan rindu Tuhan untuk Tuhan selalu menyertainya Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Untuk dapat Tuhan sembuhkan Tuhan. Dan kuatkan Bapak William ini Tuhan. Bersama keluarganya Tuhan dan saudara-saudaranya Tuhan. Untuk itu Bapak kami mohon kepada-Mu Tuhan. Belas kasih-Mu Tuhan. Pemeliharaan-Mu Tuhan. Juga untuk anak-anaknya Tuhan, agar dapat diterima di perguruan tinggi Tuhan. Untuk juga Tuhan, bisa diberikan Tuhan teman hidup yang seiman juga Tuhan bagi anaknya Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkati apa yang jadi pergumulannya Bapa William ini Tuhan. Apapun yang jadi kerinduannya Tuhan, apa yang jadi pergumulannya selama ini Tuhan, tolong Bapa berkati dia Tuhan. Juga untuk rencana penjualan rumah di Bandung Tuhan, tolong Bapa lancarkan, kirimkan pembeli-pembeli yang baik Tuhan, dan mudahkan segala prosesnya Tuhan, berikan pembeli dengan harga-harga baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan sembuhkan, pulihkan, dan Engkau akan berkati keluarga ini. Alam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Kita akan lanjut lagi berdoa ya. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa untuk Bapak Yopi yang ada di Rawasari. Kembali Bapa di sorga, kami memperhadapkan Bapa Yopi 62 tahun yang ada di Rawasari Tuhan. Memohon kepada-Mu malam ini Tuhan, kami bersama-sama sepakat berdoa. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menjamah dengan kuasa darah Tuhan Yesus.
pada bagian jantung khususnya Tuhan dan darah tingginya. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kuasa, terjadi kesembuhan oleh karena bilur-bilur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan lanjut lagi nanti dengan kasih Kristus. Evangelis Pungki berdoa. Silakan. Bapa yang baik, kami hadapkan kehadirat-Mu juga Tuhan, hamba-Mu, Bapak Petrus. Mari Tuhan, Engkau juga menyertai, juga memulihkan, menyembuhkan. Kalau yang lain ditolong, maka Pak Petrus pun akan Engkau tolong Tuhan untuk yang sedang mengalami kenyirian dalam tubuhnya. Juga Tuhan kami bawa cucunya Tuhan yang saat ini sedang melamar pekerjaan di beberapa rumah sakit. Kiranya Engkau sendiri yang membuka jalan berkat bagi cucunya ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi. Pastor Toto, silahkan. Bapa, kembali pada malam hari ini Tuhan kami berhadapkan kekasih Andreas Suwardoyo Andri, 37 tahun Tuhan, di kota Bekasi Utara Tuhan. Yang saat ini Tuhan mengalami sakit, sudah 12 tahun sakit skizofrenia. Yang selalu mengalami halusinasi Tuhan. Dan suara-suara Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Bapa, jamah dia Tuhan. Pulihkan dia Bapa. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, akan angkat segala halusinasi yang ada Tuhan. Sehingga dapat hidup kembali normal Bapa. Sembuh seperti sedia kala. Karena kami percaya Tuhan, bilur-Mu ada. Mukjizat-Mu ada buat dia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi berdoa untuk permohonan berikutnya, tetapi sebelumnya kita sama-sama akan menaikkan pujian ya. Sahabat RPK di rumah, nyanyikanlah pujian ini ya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kita percaya, saat kita bersyukur, Tuhan memberkati kita. Dan saat kita berdoa, Tuhan mendengar. Katakan amin ya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Dan setiap permohonan doa-doa kita semua, kita imani dan kita percaya, kita sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan berdoa. Mari saya ajak kita semua satukan hati. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk Ibu Weli yang ada di Ciracas Tuhan, memohon kepada-Mu kiranya Engkau bukakan pintu berkat. Kami percaya Engkau mencukupkan segala kebutuhannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Malam ini juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Lia Sinitonga Tuhan yang ada di Mabes TNI Jakarta. Memohon kepada-Mu kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberikan pasangan hidup yang sepadan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memiliki rencana yang indah bagi kehidupan Ibu Lia Silitonga. Diberkatilah senantiasa yang menjadi kerinduannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan memberkati belia. Jadi dengan kasih Kristus, Pastor Toto, silakan berdoa untuk permohonan berikutnya. Bapa, kembali pada malam hari ini Tuhan, kami berhadapkan anak-Mu Fidel di Bekasi Tuhan, yang memiliki pergumulan Tuhan. Untuk ke apa yang menjadi pengajuan job streaming di bulan Juni, iklan di tanggal 26, 27, 28 Mei, dan untuk job di Lampung
untuk semuanya bisa berjalan dengan baik dan tidak bentrok Tuhan. Untuk itu Bapa, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ada untuknya Tuhan, dan semua apa yang menjadi rencananya boleh berjalan dengan baik sekehendak-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, permohonan pemberian kesehatan pribadi dan keluarga Tuhan dan teman-teman Tuhan. Mau berkati kehidupannya Tuhan, mau berkati kesehatannya, keluarga, rumah tangganya Bapa, mau cukupkan segalanya. Begitu juga Tuhan, untuk permohonan Tuhan, untuk pengajuan job-job kerjaan yang belum ada balasan, tolong Bapa, bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jawaban itu akan segera hadir, akan segera datang untuknya Tuhan. Begitu juga Tuhan, yang menjadi pergumulannya Tuhan untuk mendapatkan berkat-Mu Tuhan untuk membayar tunggakan rumah di Ngelom Sidoarjo Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Engkau berkati kehidupannya Tuhan, Engkau cukupkan segalanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Toto. Kita akan lanjut lagi berdoa. Evangelis Pungki, kasih Kristus, saya persilahkan. Baik. Mari Bapa, pergumulan Bapak Bernard saat ini Tuhan, kami juga taruhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kakak iparnya Bapak Padi yang mengalami stroke dan saat ini sedang terapi. Mari Tuhan, Engkau berikan kepemulihan, kesembuhan secara total sempurna Tuhan, sehingga semuanya menjadi pulih. Dan juga Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan kesabaran untuk istrinya Tuhan, juga keponakan dari Bapak Bernard, Yosef Rocky Eka Putra, yang mengalami sakit kanker pankreas, saat ini sedang dalam perawatan namun sudah dirawat di Rumah Sakit Darmais dan juga dirawat di rumah. Mari Tuhan, Engkau juga menghampirinya, Engkau juga menjamahnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hanya beriman dan mengandalkan Engkau saja. Juga untuk Bapak Topek Sumarinda yang mengalami stroke beberapa tahun hingga kini belum pulih. Mari Tuhan, biar Engkau sendiri memberi yang terbaik bagi Bapak Yosef ini Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan semuanya. Kami pertaruhkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saatnya kita akan kembali berdoa ya. Mari saya ajak kita semua berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami Tuhan Yesus memperhadapkan Ibu Diana Hamang, memohon kepada-Mu kiranya Tuhan rumah yang ada di Makassar, Tuhan kirimkan pengontrak sehingga rumah ini Tuhan Yesus bisa Tuhan Yesus dikontrak oleh keluarga atau seseorang dan dia boleh menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lanjut lagi berdoa, Pastor Toto silakan. Bapa, kembali pada malam hari ini Tuhan, kami berhadapkan Ibu Absari 63 tahun Tuhan di Jalan Bangka Tuhan, yang tidak putus-putusnya selalu berharapannya kepada-Mu Tuhan. Begitu Bapa, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan untuk biaya renovasi rumah yang berlangsung kembali setelah libur Lebaran agar dapat berjalan dan terselesaikan dengan lancar dan dimudahkan segalanya. Kami percaya Tuhan, Kau akan kirimkan tukang-tukang yang baik, pemborong yang baik, dan Kau juga akan cukupkan segala biaya-biaya Tuhan. Begitu juga Tuhan, untuk penjualan pekarangan di Gunung Sempu, Yogyakarta Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau akan kirimkan pembeli yang baik Tuhan, dan Kau akan lakukan itu dengan harga yang baik juga Tuhan, dan dilancarkan segalanya Bapa. Begitu, begitu juga Tuhan untuk permohonan untuk anak menantunya Tuhan, Lia Esther Tuhan, yang sedang mulai hamil. Kami mohon kepada-Mu Bapa, kuatkan Tuhan, dan janin itu terus boleh bertumbuh Tuhan, sampai pada waktunya nanti Tuhan. Untuk itu Bapa, kami serahkan Tuhan, kehamilan Lia Esther hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, dan semua permohonan
rencana yang terbaik akan terjadi untuknya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Toto. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan senantiasa menguatkan ya setiap kita dalam Mazmur 43 ayat yang pertama. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Amin. Kita percaya, sahabat RPK, Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Katakan amin, ya. Dan Tuhan senantiasa menjawab setiap permohonan-permohonan kita. Dalam apa? Di dalam kesetiaanmu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu peduli akan kita semua sebagai anak-anak-Nya, ya. Tuhan memberkati kita senantiasa. Haleluya. Kita akan lanjut lagi berdoa nanti. Evangelis Pungki, silakan berdoa. Baik. Tuhan Yesus, anak kekasih-Mu, Angel Andita, istri dari Bapak Christian Alvado yang saat ini sedang hamil, memasuki usia kehamilan yang ke-8 bulan. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dalam janin maupun ibunya Tuhan, sehingga anaknya juga menjadi sehat, anak yang dikandungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah menjamahnya dan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, baik pada ibunya maupun kepada keluarganya, juga janinnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Satu pujian kiranya memberkati kita semua ya. Nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus, nama yang menyembuhkan. Nama Tuhan Yesus, nama yang mulia. Amin. Judul pujian ini adalah Nama Tuhan Yesus. Bisa didengarkan secara utuh ya di YouTube Dewi Dirgantoro ini. Tuhan anugerahkan kepada kami lewat Dewi Dirgantoro di tahun 2020 pada masa pandemi. Dan pujian ini benar-benar bisa memberkati kita semua tentunya ya. Karena dikatakan dalam pujian itu nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa ya. Pada saat itu Tuhan anugerahkan dan pujian ini menjadi berkat buat kita semua tentunya. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat RPK, tidak terasa waktu berjalan terus dan saatnya kita saat ini sudah ada di penghujung dari program Pray for Me, Sebuah Doa kita malam hari ini. Untuk itu biarlah kita akan masuk dalam closing statement terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya izinkan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani malam hari ini. Terima kasih untuk Evangelis Pungki atas pelayanannya malam hari ini. Tuhan memberkati. Dan juga terima kasih untuk Pastor Toto, pelayanannya malam hari ini. Tuhan memberkati. Ya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk seluruh sahabat RPK dimanapun Anda berada malam hari ini yang sudah bersama-sama dengan kami berdoa bersama. Percaya apa yang sudah kita doakan. Imani di dalam Yesus ada pertolongan. Amin. Tuhan memberkati seluruh sahabat RPK dimanapun Anda berada. Dan tak lupa juga kami ucapkan Radio Pelita Kasih. Terima kasih untuk media yang sudah menjadi alat untuk kita boleh menyampaikan kabar baik, berita sukacita. Haleluya. Tuhan memberkati semuanya ya. Kita akan masuk dalam closing statement. Nanti saya persilahkan Bertoto untuk menyampaikan closing statementnya. Silahkan. Sahabat RPK, mari hidup saling mengingatkan. Tidak berarti yang mengingatkan lebih baik dari yang diingatkan. Karena semua manusia berpotensi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Selamat malam sahabat RPK. Sampai jumpa di Kamis mendatang. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Closing statement berikutnya dilanjutkan oleh Evangelis Pungki. Silakan. Sahabat RPK semuanya,
yang mencintai Tuhan Yesus, doa adalah nafas hidup orang percaya. Olehnya, mari teruslah berdoa kepada Tuhan dan percayalah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Bang Yus Pungki. Sahabat RPK, doa adalah cara yang indah yang Tuhan tentukan sebagai cara untuk bersekutu dengan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Itu sebabnya jangan pernah jemu-jemu berdoa. Berdoa dan berdoa, berseru dan berserulah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kita akan satukan hati, kita berdoa saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh bersama-sama menaikkan permohonan doa kami. Kami percaya Engkau Tuhan mendengar setiap seruan doa kami. Diberkatilah seluruh sahabat RPK, diberkatilah Radio Pelita Kasih, dan diberkatilah kami yang bertugas malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat RPK, kami akan pamit undur diri dulu dan kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Evangelis Pungki, Pastor Toto, Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Yesus ada di hidupku, bersyukur untuk kasih setia. Bersyukur padanya, bersyukur padanya.
Demikian tadi, sahabat RPK, program Pray For dari Gideon Ministry. Semoga program ini memberkati kita semua.